Rektor Bimo Muhammad Melati. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini saya melantik saudara-saudara sebagai ahli wajah, sarjana, magister, dan doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sesuai dengan fakultas dan tingkatan masing-masing. Semoga rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai saudara-saudara. Amin ya Rabbal 'Alamin. Rektor beserta komisi dapat dipersilakan duduk kembali. Penyerahan atribut kesarjanaan diawali dengan penyerahan silaturahmi mobil ambulans kepada Universitas Fatah Palembang. Kami undang Bapak Rektor Universitas Fatah Palembang serta Direktur Utama Bakti Sembalun, Bapak Ahmad Syamsuddin untuk mengambil tempat. Ditentukan dengan penyerahan kartu PNB Trust Limited Edition. Kami undang juga Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3. Kami undang juga Kabiro AAKK, AUTK, dan Ketua Senat untuk mengambil tempat. Apa kak?
Tes. Tes. Lampiran 1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nomor 3422 tahun 2019. Tentang sarjana baru. Sarjana berprestasi tingkat universitas periode Oktober sampai dengan Desember 2019. UIN Raden Fatah Palembang. Lulusan terbaik program magister strata 2 NIM 170201244 diraih atas nama Daryanto. Tepat tanggal lahir Musi Banyuasin 17 Maret tahun 1984. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan judul tesis Pengembangan Multimedia Pembelajaran PAI Materi Quran Surat Al-Fil untuk kelas 4 sekolah dasar dengan IPK 4,00. Lulusan terbaik program sarjana strata 1 NIM 163350001 diraih atas nama Ahmad Rizky Kurniawan. Tepat tanggal lahir Bakung 6 April tahun 1999. Fakultas Psikologi jurusan Psikologi Islam dengan judul skripsi Hubungan antara keterampilan sosial dengan kecanduan game online pada remaja di SMA PGRI Indralaya Utara dengan IPK 3,89. Lulusan berprestasi Tahfiz Al-Quran 30 juz NIM 153210138 diraih atas nama Husna Amalia. Tepat tanggal lahir Pendamaran 9 Oktober tahun 1996. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan judul tugas akhir Motivasi dengan Kemampuan Menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah Kabupaten Banyuasin dengan IPK 3,58. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Desember 2019 Rektor Muhammad Sirozi. Kami undang yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor 1 untuk mengambil tempat. Daryanto. Ahmad Rizky Kurniawan. Husna Amalia. Dekan dari sarjana berprestasi, kami mohon untuk mendampingi.
mengundang Dekan Fakultas Ilmu Tabiat dan Keguruan, kemudian Dekan Fakultas Psikologi. Penyerahan penghargaan kepada sarjana berprestasi strata 2, strata 1 dan tahfiz Quran 3 bungkus berupa uang tunai Rp1.000.000 kepada mahasiswa berprestasi dan tahfiz Quran. Kami undang Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Syamsuddin, Pak Saidan Nur, kemudian Ibu Fitrianti. Kami undang juga General Manager dari Lembaga Praktik Psikologi untuk turut serta menyerahkan penghargaan kepada tahfiz Quran 30 juni. Dilanjutkan dengan foto bersama. Boleh aku minta outputnya, Mbak? Yang terhormat Bapak Rektor, dimohon tetap berada di tempat. Wakil Rektor 1, dekan yang mendampingi serta perwakilan Bank Sumsel Babel dan Lembaga Praktik Psikologi dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan strata 3 kepada yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana Profesor Dr. Dusti Ibrahim MAG di Perjuangan. Lampiran 2, surat keputusan rektor sudah di atas poin nomor 3422 tahun 2019 tentang nama wisudawan wisudawati ke-72 sudah di atas tahun 2019 pasca sarjana program doktor strata 3 program studi pendidikan agama Islam Dedi Setiawan.
peradaban Islam. Jamaluddin. Direktur Program Pasca Sarjana, dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Syariah dan Hukum Islam kepada yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Bapak Profesor Dr. Romli S.A. M.Ag. Dipersilakan. Eka Bola Pancari.
Kemudian Yuli Wulandari, Yuliana, Alia Jana, Alifatan Yusyanta, Atina Gama, Bambang Supriyayi, Dian Lestari, Dwi Ayu Hidangi, Dwi Evita Sali, Fatimah Al-Zahro, Hermi Ayu, Intan Kamabona, Mimbaru Zola, Muhammad Ridwan, Nadia Winata Sara, Nurul Salmiya, Radhika Dewi Sapa, Radhika, Radhika Nisi, Septi Priyani, Sumbako Lumi, Supari, Suwito, Tri Setiawati, Uci dan Siska, Hasri Mawada Lestari, Ati Wulandari, Dian Anugrah Pratiwi, Dian Kartini, Dwi Astuti, Hilda Yaki, Lisa Ariana, Thank you.
Nur Aini. Bika Lisna Dewi. Yasmin Linalda. Amelia. Dimas Setio. Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Bapak Profesor Dr. Kasino Harto M.Ag. Kami persilakan. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Magister Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sukma Rahmawati. Mariana Pane. Ifroha. Sri Mariati, Anggun Permata Vicky, Denny Febriani,
Matlubillah. Reni Octavia. Edi Rismawan. Silmanudi. Elma Buada. Femi Asmianti. Nurul Haiba Mangkuro. Ferry Burmansyah. Pahlensi. Trisna Wati. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Evin Anto. Ayu Puspita Nintias. Dwi Bunga Dwi Mala Guswana. Fitriana. Vidya. Program Sarjana Strata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Anadi Putra Srita Hasibuan. Muhammad Suliro Alwi Khayuri. Muhammad Ari Dadiono. Syahidatul Syarifah. Yarmeli. Yoga Pratama. Muhammad Iqbal. Yunan Ihsanuddin. Muhammad Hidayat. Sukmawati. Tanzila Mawada. Aprilia. Juwita Puspitasari. Yosi Herawati. Agus Rianto. Pamungkas. Berenda Permatasari. Emma Dwi Fitriani. Fitrianti. Husna Amalia. Indri Ertayani.
Kurniasari. Ramadona Kartian. Supriyadi. Tony Alexander. Puput Budi Saputri. Raju Reski Ulandari. Cynthia. Sri Wahyuni. Vidya. Program Studi Pendidikan Matematika. Isti Widiani. Aidil Putra. Kamelia. Muhammad Firdaus. Rini Saptaning Dias. Aulia Indillah. Fitra Aristi. Novita Sari. Siti Fatima. Suci Ayu Lestari. Syah Fitriani. Helwa Nazira. Mahdia. Tri Astuti. Tuti Handayani. Ade Oktaria. Albionita Prasdiri. Indah Wahyuni. Siti Aisyah. Vivin Putri Listari. Wiwi Suryani. Ade Yuni Putri. Eliza Supina. Margareta Karwana. Niko Putra. Nur Fitriani. Rizka Oktaria. Rizky Firmansyah. Sangkut Unita. Suci Yulia Negesti. Tiara Adeka Sahibri. Welvi Puspita. Weci Lestarina. Winnie Aryanti.
Wulan Nasuha. Yandika Desi Priyansyah. Yustika Destriyedi. Andini Sulharida. Program Studi Pendidikan Biologi Ahmad Mu'alim. Eko Fernando. Elsi Aryanti. M.O.P. Amahoka. Eni Melawati. Indah Dwi Putiara Sari. Mega Mustika. Miss Daleno. Muhammad Julia. Nova Riani. Raudatus Sahaga. Nanti ya, nanti bulan Maret. Nia Abdi. Rusian. Piki Aditya Pratama. Windy Diana Astuti. Dinda Cahaya Nintia. Rasanya itu pemirsa kecil-kecil. Kiki Amelia. Rasanya mirip Abel. Mufti Mulani. Rasanya mirip Abel. Olivia Rizky Safira. Seri Asmawati. Tiara Julian Aryati. Zakia. Amalia Utami. Irma Hwati. Julia Apiba. Marcela Purna Lestari. Megawati. Nela Noviawati. Nova Rojayanti. Dari sini, kabel. Panca Setiawati. Fatmawati. Umi Mutia. Zakia Nurfadila. Ayudea Intan Perdana. Ayu Ramadan. Dea Anggrai. Dika Imrian. Dwi Putri Utami. Vika Miftahul Huda. Utami. M. Aprianto. Mona Vigasari. Nancy Amelia. Ririn Armiana. Rizky Safitri. Ya media harus jangan Yeni Kurniati.
Hardanti Yunita, Tri Hardianti, Program Studi Pendidikan Kimia, Hana Noviandini, Irma Karnila, Ismet Yandri Tanjir, Karima Damai Aki, Lucianti, Nelda Astuti, Tira Aisyah, Atika Satya Yunisa, Ines Alhamidwatu Syahida, Program Studi Pendidikan Fisika, Ahmad Zaki, Dea Putri Suryantika, Dewi Sartika, Mia Antika, Nanda Sestia Wiranda, Oka Novia Tama, Selvi Putri Anggun, Laila Salmi, Vina Selviani, Yanti Sri Lestari. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Resi Sisia Riana, Abu Madia, Agi Augiano, Almira Maeda Raspina, Al-Musasdek, Arnila Wati, Bella Agustina, Dede Kurniawan, Desi Ayuria, Desi Andreini, Devi Mira Mareka, Deno Suryati, Erisa Ariani, Marisa, Nisa Nurjana, Nur Habibah, Putri Erwani. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Dwi Putra Purnama Maulana, Lucia Pratiwi, Lusisa Artika, Siti Sarah Nur Fatrina, Ami Rahmat, Mira Wati, Rati Wahyuni, Rinda Amalia,
Rusmala Dewi. Tri Yuhita Sari. Winda Oktaria. Program Studi Trilik Guru Madrasah Ibtidaiyah Ayu Lestari. Dinda Zaleha. Herma Lianti. Tiara Agustini. Imam Jauhari. Musabi Huddin. Papi Andriani. Fatih Apriliani. Dinan Sucianti. Dwi Zaharatun Amalia. Nugroho. Fatima Rahmawati. Fitri Rahayu. Hesti Lestari. Ika Kania Putri. Mahmud Hasim. Siska Erika Putri. Suci Damayanti. Tio Ariansyah Saputra. Winda Dwi Ariska. Ade Irma Tian. Ade Pranata Sari. Ahmad Novriansyah Musbari. Aprida Liana Saputri. Desta Adela Putri. Dian Haryati. Evi Sufiati. Elisa Mayangsari. Irhamna Dian Pitaloka. Irtia Sari. Muhammad Ali. Muhammad Iqbal Wahyudi. Novi Yanti. Nofreza Yusro Arifan. Siska Febrian. Tiara Wahyu Ningsih. Taiba Tulila. Tri Rahayu. Ulfa Dwi Jayanti. Wahyuni. Winda Nabila. Yayu Widiawati. Yuliana Wijayanti. Anissa Trisaktianti. Bondan. Devi Heriani. Dinda Nurul Alita. Melisa Murnia.
Yoel Nabila. Yolani Tami Mutiara. Salam Mulia. Liza Alisi Autina. Adi Susreger. Ahmad Kajiji, Alam Kuswari, Alia Agustin, Anissa Oktaria Putri. Dia Fitria Yusri. Fauzi Apandri. Haryati. Indriani Utami. Yuan Fiansa. Mikkel. Rubida Lydia Agnes. Nopriadi Aminunda. Nur Asia. Nuratika Mawada. Oktariana. Rico Meliandi. Sinta Anwar. Susan Tika.
menyanyikan lagu medley Nusantara. Dibawakan oleh paduan suara mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Yeah.
lanjutan penyerahan atribut kesarjanaan. Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Ushuluddin kepada yang terhormat Rektor Dekan Fakultas Ushuluddin, Bapak Dr. Alfi Julizun Azwar MA, dipersilakan. Fakultas Ushuluddin dan Pengusiran Islam, Program Studi Agama-Agama, Ambriani. Henny Arlia. Karim Firdaus. Nopi Yansa. Adi Saputra. Hamida Evita Pratiwi. Haryani. Nautika. Puja Ayu Septika. Rani Septiani. Wildan Saputra. Yudit Tira Edek Mansa. Zikrul Wahyudi. Anissa Ar-Rahman. Program Studi Ilmu Al-
Amir Hamsa Saputra. Ardianto. Eva Diana. Ina Lorenza. Ismi Zainatin. Lia Rosalina. Niza Utari. Naufal Afif Ahmad. Nur Fadila. Rizka Prasika. Soraya Mauliana. Sri Purnama Sari. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin, kami persilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Adab dan Humaniora kepada yang terhormat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Nur Huda MAG, MA, kami persilakan. Fakultas Adab dan Humaniora, Program Magister, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Nur Ramadi. Program Sarjana Strata 1, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Apriani. Nurul Fitri Nopiana. Umi Syahida Hoy. Aisyah Pedrian Anggren. Elsa Apianti. Inaya Piti. Sri Pangesti Nugrahayu. Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Henry Haryanto. Angga Al-Zikri. Ayu Hotama Sheri. Rizky Cahyati.
Desi Purwanti. Melinda Adrian. Retno Patmawati. Robi Ramadan. Syarifah Lien. Sulistyo Dwi Saputra. Yohanes Ramadan. Lara. Program Studi Politik Islam. Aristi Rahman. Ayu Irani. Khairul Wahyu. Neni Astuti. Revi Kazan. Rian Pitrasen. Tiara Anggrai. Dian Rahbau. Febi Aryan Syarudra. Wendy Kiranya. Yes.
Dini Azani. Eki Pratama. Intan Kesuma Fitri. Nurjaya Saputra. Sarif Hidayatul. Prismania. Yogi Andrianza. Ana Amelia. Fitria Ariana. Pipi Indriana. En Mayolendra Mendawi. Dwi Zulian. Harmonica. Maharani Yudhita Sari. Mega Novita Sari. Muhammad Rosi. Nyimas Habisi. Rika Rinar. Dwi Ramadhan. Istiqomah. Jawen Saputra. Kurnia. Muhammad Rafi Azhar. Puji Rusmanto. Tessa Elisa. Wahyu Prastia. Anggun Permata Piti. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, kami persilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi kepada yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Kusnadi MA. Kami persilakan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Abdullah Siddiq. Chandra Oktariansa. Anjulia. Aulia Utami Ningrum. Dian Novita. Enggi Saputra. Ferry Setriendi. Ihsan Al-Qadrisha. Ivi Natania Afina.
Rosa Restiana Putri Tanjung. Widya Oktaviani. Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Halimah Nusandia. Hidayati. Iis Agustina. Rini Anggreni. Putri Puspita Hati. Dina Yuliana. Hendrik Widianto. Muhammad Rizki Akbar. Ade Rahmana Ari. Anissa Sabila. Fadilla Rosa Fajriyati. M. Akbar Kesuma Mahadika. Novia Triwidoati. Nisa Bella. Widya. Yosi Farena. Muhammad Firdaus bin Muhammad Nasir. Siti Nur Hajaria binti Rusman. Program Studi Jurnalistik Romadona. Ahmad Fauzan Hamid. Aji Bangun Wicaksono. Arizola. Asia. Hartina. Janero Desen. Rival Andriadi. Aji Sultan Malik. Dien Heses. Ari Wibowo. Eko Budiawan. Nur Asfani Asi. Dery Saputra. Eki Pradana. Hanisa Nabela. Nova Wulandari. Sangga Pratama. Untung Aprizal. Ahmad Bayu Pratama. Ayu Dwi Utami.
Gita Giselia. Ilham Tobi. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kami persilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Qodaria Barkah MHI, kami persilakan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Magister, Nia Andrea Erza. Ayu Fah Levi. Muhammad Yusuf. Ulfana Ani. Program Diploma, Program Studi Perbankan Syariah, Muhammad Rizki Wijaya. Nadia Ulfa. Fauzi Afriansyah. Sela Wati. Doni Renaldi. Chandra Afriansyah. Desti Puspita Sari. Fani Agustia. Iva Aziza. Lindri Garwani. Imas Maida Putri. Ririn Asian. Dwi Oktarian. Muhammad Afri Aziz Aldaris Pratama. Rima Sabna Desra. Selviana Julianti. Sri Aprilia Handayani. Program Sarjana, Program Studi Ekonomi Islam, Muhammad Agustria. Muhammad Rifki Ramadhani. Rino Budi Santoso. Bertolozi. Lativa. Meli Lestari. Mualim Akmilindo. Muhammad
Ihsan Syadiki. Muhammad Irfan Fadila. Novi Septianti. Suta Andika. Syahid Nur Ramadan. Anugrah Putri Kencan. Ardo Eka Saputra. Desi Anisari. Desi Yanti. Dian Aidina Sofitri. Ekawati Apri Litasari. Elda Kartika Wati. Feni Hoiran. Hafisa Agnesia. Heti Yusniati. Ismiyati. Muhammad Fadel Prayogo. Mailan. Marta. Muhammad Irham Alfaza. Noverandi Adityo Widaya. Novia. Nurmala Sari. Fatla Ardia. Pratiwi Adrea Ramadanti. Siska Oktasari. Siti Hamida. Yuli Nara Sofitri. Amelia Ustina. Antoni. Aprilia. Bella Resta. Eka Mulyani. Fahmi Asyari. Chandra Vega.
Jia Aisyah Pratiwi. Leni Marlina. Leo Andana. Lingga Prayuda. Muhammad Hasbi Ashidiki. Muhammad Ari. Muhammad Ilham. Nurfadila Putri Mani. Nuril Awalyani. Peggy Tamara Pasha. R.A. Nurul Furqan. Raga Gusti Manda. Rizka Utami Putri. Risman Hidayat. Robi Aryan Ardianto. Silmi Tian. Sri Yulian. To Henry. Nurhafni Ardan. Agung Medi Sumantri. Anggun Faiko. Antoni. Budion. Desi Kasmayan. Dio Pratama. Enggar Pradito. Iis Aryan. Lilis Dania Ratna Ningsi. Marini. Muhammad Rizki Ramadan Hasan. Buspa Hairan. Putri Andika Sari. Rahma Devi Faradita. Rizki Permana. Rabiansa Prayog. Sakina Mardiatila. Yakti Rukmana. Yoga Dwi Prakoso. Dimas Resi Ramadan. Nanang Bawafi. Vicky Widyaksana. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Kami persilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Bapak Profesor Dr. Izzomidin MA, kami persilakan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Muhammad Bayu Prabowo. Muhammad Alif Adam Azali Bustaman. Nopi Yanti. Putri Pratiwi. Rika Wahyu Septiani. Tri Wahyudi. Ahmad Irwansyah. Andrian Ramadhan. Arisa Nopriani. Edo Widian Dwi Karsa. Masito. Muhammad Agus Arianda. Susilo Wahono. Ahmad Sirojudin. Dea Al-Sakina. Muhammad Muhyid Agustian. Setia Wulandari. Elin Farina. Revina Tika Arum. Elisa. Elma Tiana Effendi. Episa Yanti. Muhammad Badru Sanjaya. Prima Citra Indah Kayaniti. Bila. Flora Dwi Nur Amalia. Nabila. Nopi Anita.
Oka Krismoro. Rizky Mutia Handayani. Alex Rodina. Bobby Sumardi. Joko Susanto. Muhammad Malik Fajar. Nike Hasan. Putri. Setio Widodo. Sela Aprilia. Sisi Anggun Pratiwi. Rizky Vera Anggrayani. Wendy Aprita Rizkiana. Yelin Kurniawati. Yunita Andini. Azik Torik Juliansa. Nana Oktalisa. Rifki Azhari. Sulastri. Vanessa Della Tea. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kami persilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terhormat, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Dr. Dian Erlina Embu. Kami persilakan. Fakultas Sains dan Teknologi, Program Sarjana S1, Program Studi Sistem Informasi, Nur Faturrahman. Putri Welianti. Retno Wulan Kartika. Ruri Dian Vitaloka. Yuliana. Michelin Priscilia. Muhammad Rajat AS. Bimo Al-Malik. Dwi Ridho Saputra. Indriani. Maya Ariski. Ninggar Putri Arini. Rizaldi Dwi Septian. Rizky Oktavianus. Rizaldo Abron. Agus Supriyadi.
Dena Elsa Anugrah, Ika Yunita Sari, Ilham Bintang, Johan Hapsari, M. Nejatullah Siddiqui, Mas Dalia Julia Pranita, Mutia Hansa Pratiwi, Nina Septiani, Parni Bunga Lestari, Diana Panestuti, Habibatur Rahmah, M. Fari Ihsan Syah, Mutiara Jessica, Siska Anggraini, Fatmawati, Wanda Ragita, Suwita Apriyanti, Program Studi Biologi, Ali Ma'ruf Saputra, Yuwinda Ayu Lestari, Ahmad Suyadi, Miranti, Program Studi Kimia, Aprianti, Desi Erviana, Fatimatul Umi Mujayana, Junaidi, Moh Yogi Patri, Nur Rahman, Tessa Ratna Dumila, Yeni Ramadhani, Ersi Monica Apriani, Fakhtur Rahman, Gustri Yanda Maris, Miftahul Jana, Miftah Hulyani, Muhammad Agil Gofar, Nur Tasha Reza Umami, Silvi Haryani, Windrian Asmara, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, kami persilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Psikologi. Yang terhormat Dekan Fakultas Psikologi, Bapak Profesor Dr. Rizan Rusli MA, kami persilakan. Fakultas Psikologi, Program Sarjana Strata 1, Program Studi Psikologi Islam, Ari Purwanti, Dita Anita,
Endang Triswati, Ike Trisna Ayu Putri, Raden Ayu Feni Sorai, Rahma Pertiwi, Sarpani, Tia Rahma Tunisa, Yogi Febri Astama Ardani, Amalia Ar-Rahma, Kodaria, Puput Lestari, Retno Widiawati, Sajariska, Widiyati, Evi Teka Handayani, Kiki Dwi Denada, Lili Koliana Sari, Muhammad Nur Rahman Hidayatullah, Sri Maya Mawarni, Triana Aprilia, Ayu Novita Sari, Cici Zarina Ulfa, Erika Novriani, Fidela Valencia, Ikun Mubaroka, Laras Winta, Lili Marisa Dewi, Muhammad Hafiz Rizki Saputra, Muhammad Nofriansyah, Rahmatul Wahyu, Ratna, Amalia Putri Jania, Rita Okta Sriyani, Sela Sazdiana, Tarmizri, Ahmad Rizki Kurniawan, dan wisudawan terakhir, Tri Septian Hadi. Yang terhormat Rektor dan Dekan Fakultas Psikologi, kami persilakan duduk kembali. Himne UIN Raden Fatah Palembang dibawakan oleh paduan suara mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
C. C. Sambutan Rektor. Diawali dengan penayangan profil Rektor.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada UIN Raden Fatah di tahun 2019. Seperti tadi diikuti banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa maupun dosen, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Dan prestasi-prestasi itu, UIN Raden Fatah Palembang tidak lagi bicara kompetisi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, tetapi seperti kita lihat, sudah banyak mahasiswa yang meraih juara di event-event internasional dan juga event-event nasional. Bahkan saya yakin beberapa dari mereka mungkin diwisuda pada hari ini. Semua ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan keyakinan kepada kita bahwa dengan kerja keras, insya Allah alma mater kita akan terus maju dan berkembang. Dengan berbagai capaian-capaian itu, mudah-mudahan memberikan rasa syukur, kebanggaan, dan kecintaan kepada kita semua. Semoga para wisudawan, meskipun tidak lagi kuliah di sini, tetapi rasa cintanya, kebanggaannya, dukungannya terhadap alma mater akan terus berjalan sampai kapanpun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mari kita doakan semoga alma mater kita ini terus maju, terus berkembang, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, satu hal lagi, Pak Ibu, alhamdulillah pada wisuda kali ini ada ada 7% dari wisudawan ini yang menyelesaikan kuliahnya kurang dari 8 semester. Tepuk tangan untuk mereka. Jadi mereka selesai S1 hanya 7 semester. Dan ada 605 orang atau 66% itu yang selesainya tepat waktu, yaitu 8 semester. Jadi secara keseluruhan 73% dari wisudawan-wisudawati hari ini alhamdulillah menyelesaikan studi tepat waktu. Mudah-mudahan pada wisuda-wisuda akan datang semakin banyak lagi yang bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dari wisudawan diwakili oleh Bapak Fajri Zabidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah talas dijual di pasar pagi. Kudengar belum kompak membalas, kuulang sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ihdinash shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Orang-orang yang kami muliakan pada saat ini, yang pertama Bapak Rektor Win Raden Patah Palembang, Ketua Senat Win Raden Patah Palembang Bapak Profesor Dr. Aplatun Muhtar MA, para Wakil Rektor, para Dekan, para Dosen, Kepala Biro, para pejabat di lingkungan Win Raden Patah Palembang yang kami hormati. Orang yang tenang yang hadir pada saat ini yang terkasih bagi kami, para orang tua, wali, istri, sahabat, tante tolang, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang turut memberikan andil bagi kebahagiaan kami pada hari ini. Dan yang kami sayangi, para wisudawan, wisudawati, hadirin yang berbahagia. November 1964, Desember 2019, rentang perjalanan 55 tahun sudah Win Raden Patah Palembang. Dengan penuh bangga, penuh bahagia, kami merupakan bagian dari sejarah perkembangan itu. Tiga ulama besar pada tahun 1957 hadir di Palembang, Kyai Haji Rasyid Siddiq, Kyai Haji Husin Abdul Mu'in, dan Kyai Haji Siddiq Adin, orang-orang yang berjasa yang menciptakan ladang pengabdian yaitu Win Raden Patah Palembang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh sivitas akademika, Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Kepala Biro, para Dosen, para Dekan, dan khusus pada bagi kami pribadi, Bapak Direktur Program Pascasarjana, atas bimbingan, arahan, kebijakan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tahapan hidup bagi kami, yaitu menyelesaikan pendidikan bagi kami. Rentang perjalanan itu tidak mudah tentunya kami lalui, namun motivasi, semangat, bimbingan, keteladanan, ilmu yang diberikan kepada kami sehingga kami mampu secara bertahap sehingga pada tahap akhir kami dapat menyelesaikan proses di pendidikan kami pada hari ini. Tercermin rasa bahagia, tawa, senyum pada pagi hari ini menjelang siang ini adalah suatu pertanda bahwa kebahagiaan itu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami pastikan Pak Rektor, kebahagiaan itu hadir atas jasa bimbingan dari para orang-orang yang mulia pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan juga kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya rentang perjalanan yang telah kami lalui. Tadi melalui slide telah digambarkan perjalanan Win Raden Patah Palembang. Dan kami menjadi saksi bahwa perjalanan ini adalah mengeluarkan tenaga, pikiran, keringat, air mata. Bahkan tidak jarang kami berkonsultasi di pusat melalui kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi bagaimana perkembangan WIN ini sehingga dapat diterima
di berbagai pihak, tentunya untuk perkembangan ke depan. Kami menyadari juga bahwa yang dididik ini adalah orang-orang zaman now, tentunya dengan kompetensi yang terus berkembang, dikembangkan dengan kesabaran dan keteladanan oleh para orang-orang yang mulia yang membimbing kami. Alhamdulillah pada saat ini tahapan itu dapat kami jalani dan kami selesaikan dengan baik. Untuk itu sekali lagi atas nama para wisudawan, wisudawati, hatur terima kasih yang sebesar-besarnya disertai permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami selama dalam menempuh pendidikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan 10 jemari tertengadah, kami mendoakan para orang-orang yang mulia yang ada di hadapan kami, apa yang diberikan kepada kami, insya Allah menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua buah pantun mengakhiri sambutan kami pada hari ini. Dari Padang ke Pekanbaru membawa oleh-oleh untuk menantu. Belajar enggak kenal waktu, semangat atas gelar sarjana yang baru. Semangat lari sambil berkeringat, istirahat jangan lupa diseka. Ikut wisuda terus semangat, saatnya terus ke dunia kerja. Berwarna putih bunga seroja, dipetik anak tiada bersisa. Berusahalah untuk mendapat kerja, insya Allah kami menciptakan lapangan kerja. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala penyampaian. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar setia sarjana dipimpin oleh Ade Samudra Esos. Para wisudawan dimohon berdiri. Rektor dimohon mengambil tempat. Ikrar prasetya sarjana. Ikrar prasetya sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sarjana alumni UIN Raden Fatah berprasetya. Satu, akan selalu menjaga nama baik alma mater dan berusaha mengembangkan, menyebarkan serta mengabdikan ilmu yang kami dapatkan untuk kepentingan bangsa, negara dan agama. Dua, akan patuh dan setia
melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Selalu sadar akan tanggung jawab kami terhadap kesejahteraan umat dan masa depan bangsa serta negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, akan menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, mengutamakan kepentingan agama, bangsa, negara di atas segala kepentingan lainnya, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan penanda tanganan naskah ikrar oleh wakil wisudawan, disaksikan oleh rektor. Rektor beserta wisudawan dipersilakan duduk kembali. Doa dipimpin oleh Bapak Puji Edi Purnomo M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Fatah Palembang, Ketua Senat, para Wakil Rektor, para Dekan, para Guru Besar, Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil khusus para wisudawan dan wisudawati yang sedang berbahagia. Pada akhirnya kita semua marilah menangadahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan dari kemarin-kemarin sampai hari ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang senantiasa mendapatkan ridha dan barokahnya. Mari kita awali doa kita bersama dengan sama-sama membaca istighfar. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من
maqbula. وعلى كل نية صالحة ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة أم الكتاب كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. Dalam naungan keagungan dan kasih sayangmu, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami semua berkumpul di sini dalam acara sidang senat terbuka wisuda sarjana ke-72 UIN Raden Fatah Palembang. Curahkanlah rahmat keberkahan serta keridhaanmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, jadikanlah ilmu yang engkau amanahkan kepada kami bermanfaat, engkau berkahi dan engkau ridhai, membawa keselamatan, kesuksesan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan UIN Raden Fatah Palembang sebagai institusi pendidikan, perekat dan pemersatu bangsa, pencetak generasi penerus yang berkualitas dan berintegritas, beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Jadikan UIN Raden Fatah Palembang sebagai wadah dan ikon pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu keislaman, penebar kebaikan dan kasih sayang, penegak kebenaran dan keadilan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, li'a'la'i kalimatillah. Ya Allah, ya Hadi, berikan kami hidayah, kekuatan lahir dan batin untuk mengembangkan lembaga ini semakin maju dan berkembang sebagai wujud pengabdian kami kepadamu dalam rangka memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh umat. Rahmatan lil alamin. Bimbinglah kami, satukan hati, niat dan tekad kami dalam bingkai ukhuwah Islamiyah dan NKRI yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lindungi negara dan bangsa kami dari perpecahan dan permusuhan, dari segala kerusakan, baik yang mengarah pada budaya dan peradaban maupun yang mengarah pada alam serta lingkungan. Ya Allah, ya Ghafur, ya Halim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, para pemimpin kami dan para pahlawan yang telah mendahului kami, khususnya mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kami. Ampuni, rahmati dan berkahi kami semua ya Allah. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا ظفار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله الموافق إلى أقم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Penutupan sidang Senat terbuka. Yang terhormat Ketua Senat UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Profesor Dr. Aflatun Muhtar MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Raden Fatah Palembang, para guru besar dan seluruh anggota senat yang berbahagia, para pimpinan UIN Raden Fatah, wakil direktur, wakil-wakil dekan, kepala biro, dan seluruh panitia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang kita banggakan, kita muliakan, senior kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Johan Koyim MPDI, dosen senior yang selalu hadir dan datang, tetap bersemangat walaupun usia sudah senior. Yang terhormat seluruh wali mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan yang sangat berbahagia para wisudawan dan wisudawati. Pertama, atas nama Ketua Senat dan seluruh anggota, mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati. Semoga Allah selalu memberikan berkah dan ridho-Nya dan semakin maju, tumbuh, berkembang, berkualitas. Yang belum mendapat kerja, segera mendapat kerja. Yang belum mendapat jodoh, segera mencari jodoh. Yang sedang menjabat, semoga karirnya meningkat. Kemudian kami berterima kasih kepada orang tua dan wali wisuda wisudawati yang telah menitipkan putra putrinya ke UIN Raden Fatah Palembang. Doakan UIN Raden Fatah semakin maju, semakin tumbuh, semakin berkembang, dan semakin berkualitas, paling tidak di Sumatera bagian selatan. Amin. Sekali lagi terima kasih. Dan alhamdulillah dengan telah selesainya acara wisuda pada hari ini, maka secara resmi akan saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-72 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Oktober sampai Desember 2019 secara resmi saya nyatakan ditutup. Prosesi meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
hadirin dipersilakan duduk kembali. Wisuda Sarjana ke-72 selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.